Daun pau selasih sayang, iya. Angin menyapa di waktu pagi, iya. Kalaulah tidak karena sayang, manalah mungkin kami datang kemari. Iya, memang betul, iya. Anak gagak di tepi perigi, jatah berurut berdarah kaki, ha. Kalaulah tidak sejantung hati, iya. Tidak mungkin abang sampai berombang ini, iya. Tikar pandang, tikar anyaman, tikar ada, zaman berjaman. Kalaulah benar ucapan tuan, apa taruhan sebagai jaminan? Minta taruhan kami dulu, baru boleh masuk. Iya. Iya. Kapal melayar ke pulau pandang. Iya. Dipukul angin di waktu senja. Iya. Kalaulah benar yang tuan tanyakan, sebut sajalah, pasti kami beri hari ini. Pasang lilin dalam perahu. Pantai sengaja dihadap pengantin baru karena syarat belum selesai, baru boleh masuk. Selesainya syaratnya sudah belum boleh masuk. Iya. Pohon rimpang daunnya rampak, hendak mengikat pakailah tali. Jalan lurus membawa tepak, apa nak hajat tuan hendak kemari, bertanya kami dulu. Iya. Iya. Bagaimanalah membelah kayu? Hah? Kalau tidak memakai kampak. Betul. Mungkin tuan sudahlah tahu. Iya. Kenapalah kami ditanya pulang? Memang kami sudah tahu, tapi kami ingin tahu lagi. Dulu loyang sekarang besi, masih dipakai orang Melayu. Rombongan datang ramai sekali, bagaikan perang hendak menyerbu. Kami sudah selip pakai selempang. Iya. Untuk menjaga semangat badan. Ha. Kami datang tuan bukan tidak berperang. Iya. Mengantarkan si adik putra yang sangat tampan. Memang bukan yang cantik juga Maisah Fitri. Biar keris maupun pedang sama ditempah di pandai besi. Kami ucapkan selamat datang untuk melihat si tuan putri Maisah Fitri. Kubeli benang di pagan baru, iya. Untuk mengikat sini dibagi, ha. Kami pun datang sebagai tamu, iya. Karena adanya puan sudah sepakat janji. Memang ada sudah sepakat janji, tapi harga benang kasturi budak-budak tanah Melaka. Jika hendak padi, iya. Jangankan puan bertentang mata, pancak silat siap kami ada ni.
Udah siap tolong kita? Ayo kita berdoa. Iya. Dari mana hendak kemana? Ramai ingin berkumpul orang. Boleh kami numpang bertanya, apa nak hajat tuan ini hendak datang? Bertanya kami lagi. Istri datuk dipanggil Datin. Iya. Datin Asia memakai cincin. Kami nak masuk ni tuan mengantar pengantin. Iya. Mengapa nampak kami ada ini berpalang kain? Badan dingin terasa panas. Kenapa makan buah mengkudu? Sebelum memberi pembuka pintu. Sungai Berumun kota bertuah ya. Di tengah-tengah 10 kantan nah. Bukankah si Adi sudah berangkat nikah? Iya. Kenapa gerangan puan tahan? Kapal berlayar ke Pulau Bintan. Hei. Banyak penumpang muatan sarang. Sebab pengantin lama ditahan karena belum memenuhi syarat. Masih ada lagi sarang lagi. Iya. Ramai orang di dalam pekan, hilir mudik datang berganti. Kalaulah syarat yang tuan tanyakan, sebut sajalah, pasti aku beri. Seri Mersing lagunya merdu, didendangkan oleh si anak darah. Bukankah kita orang Melayu? Sebelum masuk memberi tanda, jangan masuk saja, bingung dengan asal lagunya ibu. Di cibar cabang dua, udara sejuk tidak bersaju. Terima ini tuan sebagai tanda. Oh, iya. Kamu nak masuk, bukalah pintu. Iya. Hei. Sebelum kai buka ika, ika dulu kai buka. Iya. Kita buka dulu ya, Dek. Di bukit seberang suara gemuruh, awan mendung hujan pun tiba. Ha. Tuan ini datang railah jauh. Masa pemberiannya sebegini saja, minta tambah kai lagi. Iya. Cerita tanah Melayu. Iya. Pemberian kami puan sudahlah cukup. Iya. Kami nak masuk, bukalah pintu. Ada tambahnya lagi? Iya, sedang kuat aku. Tak berikan kami lagi. Hei! Tambah. Oke. Bukan baru kota bertuah. Orang Melayu banyak di sana. Kalau rombongan, janganlah marah. Kami bergurau akrab keluarga. Hei! Bukan inci abrum kami akrab lagi. Iya, mantap. Arah pengantin pakai selempang, dentun suara gendang. Iya. Tuan rumah janganlah bimbang. Sebelum masuk, kami tak akan pulang. Kueh terbuat dari laksago. Selesai masak si sumbi talam. Jangan bimbang dan jangan ragu. Hendak masuk, berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke padang. Tuan pergi ke padang. Ini padang banyak nih. Iya. Ada padang bola. Ada padang pasir. Iya. Apakah tuan sudah pernah pulang ke padang masak? Tidak, tuan cuma ubahin ke padang masak. Iya. Kalau tuan pergi ke padang, banyak masakan enak dan lezat. Boleh ditanya jangan meradang. Mengapa pengantin jalannya lambat? Lotik dan lalu kucing sudah. Kalau tidak cepat tuan jalannya, itu orang menjemput orang beradang. Iya. Itu jubidan cepat tuh jalannya. Iya. Tapi dengar, buah durian durinya rapat enak dimakan di senja hari. Iya. Sebab pengantin jalannya lambat, biar selamat tujuan kami. Limau manis, limau kasturi, beri di waktu malam. Iya. Sudah lama kami tuan tengah-tengah nanti. Apa-apa saja yang lagi saran yang tidak kenal. Iya. Kalau tuan ini hendak ke dalam, tinggalkan jerat di depan pintu. Iya, silakan duduk bersanding. Iya, bapak-bapak ibu hadirin yang kami muliakan di suasana pada